Untukmu yang berjuang mencari nafkah, saat kita mencari nafkah, niatkanlah karena Allah. Begitu juga saat kita mengumpulkannya, niatkanlah kekayaan kita bahwa sebagiannya akan kita gunakan di jalan Allah. Namun, jika kita tidak meniatkan semua karena Allah, maka sia-sialah harta kita, karena nantinya harta tersebut akan menjadi bumerang yang akan memperberat hisab kita di akhirat kelak. Karena Allah berfirman, sesungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah atas segala nikmat yang kalian rasakan. Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Sahabat Hawa, sampaikan pesan ini kepada ayah, suami, atau saudara lelakimu yang berjuang mencari nafkah untuk keluarga.